akan menjadi sebuah keharusan setiap pengunjung yang berkunjung ke destinasi wisata pasti mengabadikan momen berwisata tersebut ke dalam sebuah foto. Hal tersebut ditangkap oleh pelaku usaha di area wisata Pantai Osapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan membuka layanan jasa fotografi. Di balik keramaian dan keindahan Pantai Osapa, kini menjadi salah satu tempat mengais rezeki para fotografer di Kupang, khususnya para fotografer yang menawarkan jasa foto di area pantai yang eksotis dan letaknya yang sangat dekat dari jantung kota ini. Para fotografi berburu dan menawarkan jasa foto kepada para pengunjung di pantai ini dari sore hingga malam. Memanfaatkan peluang itu, para fotografer musiman ini pun kebanjiran rezeki dari para pengunjung. Setiap hari mereka bisa meraup ratusan ribu yang didapatkan dari hasil jasa foto. Ari, salah satu fotografer, ia mengaku sudah sekitar sebulan lebih mengais rezeki dengan menawarkan jasa foto di Pantai Osapa. Satu file foto diberikan kepada pengunjung seharga Rp2.000 dengan batas minimal 5 file foto. Dalam setiap hari dari sore hingga malam, Ari meraup rezeki Rp300.000 hingga Rp800.000 dari hasil jasa foto. Ya, saya awalnya hobi-hobi datang, tapi lama-lama ya ditawar foto-foto. Saya kasih gratis aja, tapi lama-lama kan capek. Ya begitu sudah. Satu kali foto biasa berapa, Kak? Satu foto 2.000, Kak. 2.000? Ya. Pakai maksimal minimal? Tidak. Minimal biasa berapa foto? Minimal kalau buat saya minimal 5. 5 foto. Nah. Biasa satu hari itu dapat berapa? Kalau sepi ya sekitar 300 ada, tapi kalau malam minggu atau hari libur lainnya bisa sampai 800-700. Kalau rajin. Rajin. Ya. Mengabadikan momen sunset di Pantai Osapa dan keindahan lampu-lampu hias deretan berbagai kafe di pantai ini, para pengunjung yang didominasi kaum milenial bahkan rombongan keluarga merupakan hal yang penting dan tidak ingin ketinggalan momen indah itu. Apalagi di era digital saat ini yang tidak terlepas dari media sosial. Biaya jasa foto yang cukup dijangkau, para pengunjung pun terus ketagihan dengan hasil foto yang bagus. Hanya membayar Rp2.000, sudah bisa mendapatkan satu file foto yang keren dari para pecinta dunia seni fotografi di Pantai Osapa. Bagi Anda yang ingin mengunjungi lokasi wisata ini, Anda tidak membuang biaya foto yang mahal, hanya dengan Rp2.000, Anda sudah mendapatkan file foto yang keren. Kalau satu minggu hampir tiap hari sih. Hampir tiap hari? Karena pengen, tiap hari kan pengen ubah-ubah foto profil, buat naikin status. Jadi hampir setiap hari mau foto di sini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Leader Ismail Tribrata TV, salam Tribrata.